Selamat pagi, selamat datang berjumpa dengan saya Car Owner semuanya. Saya Sastro Wardoyo. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Car Owner semuanya untuk meliput suatu topik yang sangat menarik buat kita semua, yaitu bengkel mobil. Kita tahu perkembangan mobil di kota-kota besar, khususnya di kota Semarang, itu sangat pesat sekali. Dan kita sebagai pemilik mobil pasti takut yang namanya mobil kita bermasalah. Apalagi mobil kita mogok di jalan maupun di malam hari, itu suatu trauma atau ketakutan tersendiri buat kita. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya bengkel yang benar-benar bisa dibuat percaya buat kita semua, dan kita bisa puas dengan hasil untuk bengkel tersebut. Oleh karena itu saya akan mengajak car owner semuanya mengenal lebih dalam tentang bengkel yang cukup terkenal di kota Semarang, yaitu bengkel Carfix. Oleh karena itu sekarang yuk ikutin saya, bagaimana sih Carfix di dalamnya, dan kita akan tanya-tanya ke customer apa pendapat customer tentang Carfix. Yuk ikutin saya yuk. Halo, selamat pagi Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Bambang, saya Sastro Wardoyo ya Bapak. Pak Bambang, saya ingin mengetahui tentang sedikit masalah Carfix. Bisa Bapak? Bisa. Kalau boleh tahu, Bapak servis di Carfix ini untuk servis apa aja Pak? Ini untuk sporing. Sporing. Sporing, mungkin punya keluhan sebelumnya kok sampai ke Carfix ini? Ya, cek aja sih. Cek aja nggih. Sudah berapa kali Bapak sampai ke Carfix ini Pak? Sudah dua kali. Udah dua kali ya. Kalau boleh tahu Bapak, Bapak rumahnya daerah mana Nji? Saya rumahnya daerah Gubuk. Gubuk Purwodadi. Dari Gubuk sampai Carfix sini itu sekitar mungkin ada 10 kiloan ada? Lebih. Lebih Bapak Nji. Dan saya yakin dari 10 kilo itu pastikan Bapak melewati banyak sekali bengkel. Pertanyaan saya Bapak, apa alasan Bapak sudah dua kali ini mengulangi lagi ke Carfix dan menjadi pilihan Bapak untuk servis mobil Bapak? Jadi yang pertama mungkin apa ya, lebih kelihatan. Oke. Lebih kelihatan ya. Yang kedua tempatnya bersih. Yang ketiga pelayanannya oke. Itu. Jadi itu menjadi pertimbangan ya, pelayanan bersih. Oke, dan mungkin yang pertama dulu ada hasil yang memuaskan Bapak? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Itu adalah salah satu prioritas dari customer untuk memilih bengkel atau sesuatu untuk menjadi acuan utama. Walaupun Bapak tadi 10 km dari rumah sampai sini beliau melewati banyak sekali bengkel, tapi tetap Carfix menjadi pilihan utama. Itu bagus. Nggih. Terima kasih Bapak Bambang, maaf atas waktunya. Ya, terima kasih. Nggih Bapak, satu customer lagi. Selamat pagi Bapak. Nggih, maaf, dengan Bapak siapa? Bram Suwanto. Bapak Bram. Minta waktunya sebentar bisa Bapak nggih? Boleh. Bapak Bram, kalau boleh tahu Bapak sekarang datang Carfix untuk servis mobilnya servis apa aja, Pak? Untuk spuring. Untuk spuring, mungkin punya keluhan Bapak di mobilnya bisa datang Carfix untuk spuring? Ya, karena mobilnya narik ke kiri. Seperti itu. Bapak ke Carfix sudah berapa kali? Ya, cukup lumayan sih, ada sekitar 3 atau 4 kali. Bapak sudah 3-4 kali datang Carfix. Rumah Bapak boleh tahu sebelah daerah mana Bapak? Di Perum Rumpun di Ponogoro, belakangnya RSUD Kedileng. Daerah Kedileng nggih. Bapak sudah 3-4 kali. Berarti saya yakin ada hasil yang memuaskan di Carfix seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak, kenapa alasan Bapak bisa datang atau kembali lagi ke Carfix Bapak? Karena kalau spuring di sini emang diakuin saya bagus. Kalau di tempat lain saya pernah yang lebih murah, yang promo-promo, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Saya rugi waktu, tenaga, terus ban juga tambah rusak gitu. Kalau di sini sekali spuring ada garansinya 1 bulan, terus untuk kedepannya juga nggak ada kendala. Oke, baik Bapak. Selain ini
yang Bapak sampaikan tadi adalah hasil yang sangat memuaskan. Itu bagus sekali. Selain itu Pak, mungkin dari segi pelayanan, dari segi kenyamanan ruang tunggu dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan Bapak? Saya kira sudah cukup baik sih, sudah memenuhi standarisasi di apa bengkel yang sebesar Carfix ini. Oke, baik Bapak Brem, terima kasih atas waktunya. Dengan saya Sastrowardoyo. Selamat siang, J. Oke, car owner, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa, Bapak? Bapak Kristiano. Nggih, saya minta patusnya bentar, Bapak, nggih. Nggih. Mau Bapak datang ke Carfix, servis apa nggih Bapak untuk mobilnya? Ini anu servis saya. Untuk servisnya? Anu setting ulang, reset itu. Oh, ngoten. Punya keluhan Bapak mungkin di mobilnya? Iya. Itu kalau di AC itu dia anunya enggak mau naik. Oke, baik. Bapak, kalau boleh saya tahu, Bapak berapa kali ke Carfix, Pak? Ya, sudah lama sih ya. Kadang di mana? Pamular sih, kadang ini dekat rumah kebetulan. Gitu. Rumahnya di mana, Bapak, Je? Kalau dari sini sekitar berapa kilo, Bapak? 2 kilo dekat. 2 kilo, Bapak, nggih. 2 kilo, Bapak sampai ke Carfix itu kan masih melewati beberapa bengkel, Bapak, nggih. Boleh saya tahu Bapak alasan Bapak kenapa kembali lagi ke Carfix? Di sini kalau saya katakan sudah lengkap gitu ya. Jadi enggak perlu saya itu harus sana kembali lagi sini, kalau sini sekali itu kan sudah. Itu. Iya. Dan pastinya hasil yang sangat memuaskan? Ya pasti ya, seperti itu. Kalau enggak ya enggak mungkin ke sini. Oke. Kalau yang lainnya Bapak sedikit aja. Mungkin dari tempat yang nyaman, pelayanan dan sebagainya. Saya pikir di sini cukup bagus ya. Seperti kita nunggu aja kan ya, santai, enak gini gitu, nggak kepanasan gitu. Tinggal nanti nunggu dianukan, tadi panggil selesai. Oke, baik Bapak. Ini adalah sedikit kepuasan dari customer yang datang ke Carfix. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya sebentar. Selamat pagi Bapak. Kita datang lagi ke satu customer kita memberi pertanyaan. Selamat siang Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa? Deki Pak. Bapak Deki. Nggih, Bapak datang ke Carfix, kalau boleh tahu Bapak servisnya apa nggih? Kebetulan kita ada insiden sedikit. Ya, jadi untuk memperbaiki mungkin dari rek juga ya. Pokoknya segala kerusakan sih. Sudah berapa kali Bapak datang ke Carfix? Sudah sering, pokoknya ya rutin untuk servis bulanan juga. Sudah sering ke Carfix. Alasan Bapak kenapa bisa kembali Carfix dan tetap ingin ke Carfix? Kalau untuk saat ini karena lokasinya lebih dekat ya, lebih dekat juga pelayanannya cepat sih, cepat. Rumahnya daerah sini mungkin? Kalau rumahnya enggak, saya di Ungaran, cuman iya, usahanya di dekat sini. Dan itu selain mungkin hasilnya ya, kalau hasil udah pasti ya udah, memang ada lebih nyaman, memang kalau di sini lebih nyaman juga. Kalau kita lihat teknisinya juga lebih profesional gitu ya, beda lah daripada saya, lebih baik yang apa ya, yang lebih kelihatan besar ya, daripada yang belum punya nama gitu. Kalau untuk bengkel betul ya, ya betul. Itu salah satu alasan dari customer, yang penting adalah hasil yang sangat memuaskan. Walaupun harga lebih mahal sedikit, tetapi yang penting nomor satu adalah kepuasan. Betul. Betul. Harga memang berupa mas ya, harga murah ya pasti hasilnya seperti itu ya. Kalau harga mahal pasti ya hasilnya juga bagus ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak Deki atas waktunya. Gih, terima kasih. Selamat siang Bapak. Oke, karo owners, ternyata di Carfix ini untuk customer bisa masuk ke workshop. Jarang sih untuk customer bisa masuk ke workshop, jarang sekali. Dan ini kita tanya salah satu customer yang baru mengecek untuk mobilnya. Selamat siang Bapak. Maaf ya, dengan Bapak. Bapak Agam. Bapak Agam nggih. Pak Agam, boleh tahu servis di Carfix ini kali ini servis apa sih Bapak? Ini masalah di olinya merembes, Pak. Oh, rembesan oli nggih. Terus. Nggih. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Bapak datang Carfix? Ini yang ketiga kali ini. Ketiga kali ini Bapak sudah satu, dua, dan ketiga. Dan saya yakin Bapak mau mengulang ini mesti ada suatu alasan Bapak kenapa bisa kembali lagi ke Carfix.
Ya pelayanannya ya bagus. Terus pelayanannya bagus. Bisa konsultasi ke mekanik langsung. Mekanik langsung ada keluhan apa yang bermasalah di mobil, waktu servis bisa masuk ke area workshopnya ini. Ya, servis ini ya saya kira bagus grafik ini. Dari segi pelayanannya gimana Pak Mungkin? Pelayanannya ya cepat ya. Nanti kalau sudah selesai nanti bisa dihubungi langsung ke kasir langsung nanti. Terus untuk ruang tunggunya? Ruang tunggunya sangat nyaman sekali karena di dalam itu dilengkapi juga fasilitasnya sangat lengkap juga nyaman menurut saya. Dan saya yakin hasil juga yang maksimal karena Bapak sudah 3 kali ke Carfix. Yeah. Kalau sudah lebih dari 1 kali dan mengulanginya ya, berarti itu hasil yang sangat memuaskan itu. Yeah, dan juga dan juga bisa langsung datang ke workshopnya. Ini kan memang jarang sekali untuk bengkel bisa seperti ini. Nggih. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak Agam. Ya. Terima kasih, selamat siang nggih. Oke, car owner semuanya, kita tadi sudah masuk di bengkel Carfix dan kita sudah melihat bagaimana Carfix di dalamnya. Kita juga sudah lihat customer, kita sudah tanya ke customer bagaimana hasil yang ada di Carfix. Para customer senang dan juga puas dengan hasilnya. Menurut saya ini adalah bengkel yang recommended banget buat kita semua sebagai pemilik mobil, biar kita mempunyai mobil selalu dalam keadaan fit selalu dan kita tidak takut lagi yang namanya mogok seperti itu. Dan mungkin buat customer yang belum pernah masuk ke Carfix khususnya di wilayah kota Semarang bisa dicoba, nanti bisa dilihat hasilnya, pasti sangat memuaskan. Oke, sekian dari saya Sastro Wardoyo. Mungkin kita bisa ketemu lagi di liputan yang akan datang. Ciao.